di Yogyakarta lagi. Masih belum difungsikan, Mbak ya? Berapa penerbangan sekarang? Sekarang 88 naik. Ya? 88 naik. 8 penerbangan. 8 turun 8 naik. Ya? 8 turun 8 naik. Oh, iya. Sebulan lalu lewat sini juga. Baru 5 penerbangan bulan lalu. Ini sekarang udah 8 ya, tambah 3 ya. Oke. Ya, makasih, Mbak. Saya di Yogyakarta lagi. Bulan lalu saya ke sini masih 5 penerbangan. Sekarang menjadi 8 penerbangan. Masih belum banyak perbedaan. Baru tambah 3 penerbangan. Dengar-dengar nanti Oktober baru mulai ramai. Nah, ini rombongan orang yang mau naik pesawat. Sementara saya baru tinggalkan pesawat ini, Citilink. Oh, bukan. Saya kira rombongan yang mau naik pesawat. Nggak tahu ini rombongan dari mana ini. Ya. Ada beberapa orang asing. Wah, foto-foto. Nggak tahu rombongan apa ini. Ini yang baru datang sama-sama saya. Kebetulan saya turun duluan, jadi duluan di sini. Yogyakarta, Kebumen, Magelang. Jadi seperti ini nanti marketnya Yogyakarta. Ada kereta api. Stasiun Bogor. Nah, jadi 11 menit menuju stasiun Wojo. Kota Damri ke stasiun Wojo 15 menit. Ada jurusan Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Adi Sucipto. Pengambilan bagasi.
yang difungsikan hanya baru daerah ini. Di sana kedatangan. Sebelah kiri sini keberangkatan. Keberangkatan dan kedatangan. Ya, baru sebagian kecil gedung yang difungsikan. Sementara gedung utamanya sebelah sana, toh, yang lagi dibangun. Masih dalam proses pembangunan. Ya, disinilah tadi kita turun keluar dari sebelah sana. Sementara gedung secara keseluruhan kita bisa lihat di sini. Yang di atas belum difungsikan. Harus bagian kecil di bawah yang difungsikan. Itu gedung yang di atas. Masih belum difungsikan yang di atas, yang difungsikan baru sebagian kecil di bawah. Saat ini sudah ada 8 penerbangan. Jadi kalau kita lihat di sini, gedungnya berbentuk L ya. Di sini, situ sebelah sana, nah, yang baru dibangun sana, ya, sepertinya berbentuk L. Rumah makan yang sudah buka di sini. Rumah makan. Nah, di sini juga ada rumah makan lain, Tiffany Resto. Jadi baru ada 2 rumah makan yang buka di sini. Ini resto, yang satunya, oh ini gudeg Yujum, oh gudeg Yujum ya. Nah. Belum jadi. Sekitar 1-2 tahun lagi lah. Iya, 2 tahun lagi baru anu ya. 2 tahun lagi baru kayak yang Jakarta. Katanya. Apa namanya, ada 65 penerbangan sehari. Sekarang baru 8 ya? 8-7. Ya kadang 8, kadang 7, kadang 5. Kadang 8, kadang 7. Kadang 5. Kadang 5. Oh, kadang enggak mesti. Enggak mesti. Pernah enggak ada, Pak. Cuma 1 aja sehari. Kenapa begitu? Ya, kan di cancel-cancel itu. Oh, karena di cancel-cancel. Paling banyak di cancel. Iya. Tadi juga enggak penuh. Nah, oh, itu yang belum di... lagi dibangun. Ini Pak Desa yang bangun aja. Ini kondisi Bandara Kulon Progo. Ini kayaknya setahun belum selesai ya. Ini baru setahun setengah, Pak. Oh, ini baru setahun dari setengah. Dari mulai pembuka sampai operasi ini setahun setengah. Berarti cepat ya? Oh, paling cepat ya. Oh, paling berarti cepat. Tahun depan lihat kondisinya seperti ini, baru setahun udah seperti itu ini. Bangunannya coba lihat, tempat iya. Parkirnya. Iya. Oke banget. Oke banget bangunannya. Ini kalau jalan kaki sampai luar lumayan lah. Sekilo deh. Bang, parkirnya juga gede banget. Ini daerah apa ini sini? Daerah Gelaga, Pak. Silitan Gelaga, Pantai Gelaga nih, Gus. Pantai Gelaga? Iya. Oh, ini pantai sini? Pantai, belah-belah bandara kan pantai sebelah bandara. Oh. Dari pantai langsung ke bandara. Mm-mm. Oh, jadi satu ya? Iya. Terintegrasi nanti antara pantai dengan anu? Oh, iya.
Oh, ini pintu masuk anu nanti kendaraan ya, atau apa ini? Ya, ya. Ya, ini jalan batas jalan nasional ya. Ini antara Jogja, Purworejo, Cilacap.